Assalamualaikum sahabat crafter, jumpa lagi di channel Saka Craft Medan. Kali ini kita buat yang simple-simple lagi ya, konektor mutiara simple satu baris seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Langsung ke tutorial, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi nih. Kali ini kita buat konektor yang simple banget. Ini saya jual 8.500 per 30 gram ya. Ini bisa pakai banyak. Gas spacer 9.500 per 10 gram. Ini mod-mod yang saya punya sisa-sisa. Kemudian gunting. Mod lilin namanya. Senar elastis, boleh pakai senar yang lainnya ya. Senarnya sekitar 20-an cm ya, secukupnya. Gunting. Nah, pertama kita langsung ambil aja kokot udang seperti ini. Kita ikat. Ikat sekencangnya ya. Oke. Kita ingin motif orange. Ini masukkan saja dan diberi spacer 6 mm di selang 2 piece. Spacer lagi atau pembatas 6 mm seperti ini. Mutiara rambutan atau mutiara red berry seperti ini. Spacer lagi. Mod. Nah, seperti ini lurus saja. Orange dan seperti itu seterusnya. Kita tarik ya agar lebih ketat. Langsung sambung ke udang. Seperti ini nih hasilnya. Simple kan? Simple banget. Bisa dipakai di rumah. Bisa di mix and match sisa lagunya dan sisa mod yang lain. Jangan lupa subscribe ya. Cara pakainya. Pakainya langsung kayak saja. Cukup juga loh, divariasikan dengan mod lainnya. Ini bisa dijual dengan harga 10 ribuan ya.
Alhamdulillah sudah jadi. Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol loncengnya, like, share, dan komen. Seperti ini tampilannya jika sudah dipakai. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.